Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Putri Ningtyas, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bekasi dengan unit kerja SMPIT Al-Ihwan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas modul 1.2.A.6 tentang demonstrasi kontekstual nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak diantaranya adalah berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, mandiri, dan inovatif. Jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, kegiatan yang saya lakukan adalah berpihak kepada murid. Yang pertama adalah menyusun kesepakatan belajar. Yang kedua, menyediakan kebutuhan pembelajaran siswa. Yang ketiga, mempersiapkan siswa, memilih tema, mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuannya. Dan yang terakhir adalah menjadi fasilitator untuk siswa. Yang selanjutnya adalah mandiri. Yang pertama adalah menunjukkan kualitas kerja yang baik. Yang kedua adalah dengan mengikuti pengembangan diri baik secara luring dan daring. Yang ketiga adalah memiliki sikap adaptif akan perkembangan zaman untuk memfasilitasi siswa agar tidak tertinggal dengan teknologi. Yang selanjutnya adalah inovatif. Yang pertama adalah berinovasi dari permasalahan yang ada untuk mendapatkan solusi. Yang kedua adalah menyusun media pembelajaran yang menarik. Dan yang ketiga adalah menggunakan media sosial agar siswa bisa mengakses pembelajaran mengikuti perkembangan zaman. Dan selanjutnya adalah kolaboratif. Di sini yang pertama adalah bekerja sama dengan teman sejawat dalam penyusunan proyek pembelajaran. Dan yang kedua adalah bekerja sama dengan orang tua siswa dalam seluruh kegiatan sekolah. Selanjutnya adalah reflektif. Yang pertama yaitu melakukan perbaikan dan koreksi pada setiap pembelajaran. Yang kedua adalah menjadikan pengalaman menjadi proses belajar untuk lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah menuliskan jurnal reflektif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.